Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran adalah memperingati turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada 17 pada bulan Ramadan yang mulia. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dalam bulan suci Ramadan mereka melakukan banyak hal, banyak ibadah yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Qur'an, ada yang satu hari sampai belasan kali, ada yang satu hari satu kali. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Jika tidak mampu, maka kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Sejatinya, peringatan nuzulul Quran adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, adalah mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, adalah mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran. Nuzulul Quran memperingatinya adalah dengan cara kita menerapkan semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kearifan yang diterapkan atau dipesankan melalui ayat suci Al-Quran. Para sahabat tidak hanya membaca Al-Quran begitu saja, akan tetapi mengamalkan isi kandungannya. Meskipun hanya satu ayat yang diketahui, mereka akan mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memperingati turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an dengan cara kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan Al-Qur'an. Kita menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita mendakwahkan pesan-pesan Islam dengan cara kita menerapkan pada diri kita sendiri semua ajaran-ajaran Al-Qur'an. Kemudian insyaallah dengan kita menerapkannya pada diri kita, maka orang-orang lain akan melihat apa yang kita lakukan. Maka dengan sendirinya pesan kebaikan syariat yang diterapkan dalam Al-Quran akan tersebar secara otomatis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.